Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan membuka Gipep dari Aegis. Kenapa dibuka? Ya, karena untuk sekedar perawatan saja. Karena kan ini kan sudah leaking, basah, bocor. Nah, saya tidak ingin terjadi yang kedua kalinya. Seperti kemarin, saya memakai Pasito dan akhirnya jadi seperti ini. Ini tiba-tiba berasap, panas dan berasap. Pas saya cek, dalamannya sangat basah sekali ya. Dan bagi teman-teman yang mempunyai pipe atau hood, ya saran saya tidak ada salahnya untuk membuka dan membersihkan. Apalagi kalau cabin sudah bocor, leaking, pasti akan basah seperti ini. Ini Pasito. Ya mungkin sekedar menginformasikan saja bahwa perawatan itu penting agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Oke, lanjut. Kita akan buka. Cara membuka Gipep Aegis. Kita lepas dulu pelut yang di pinggir. Nah ini juga sudah bocor, makanya kita akan bersihkan. Dan cara membukanya seperti ini ya, kalian lepas dulu di bagian sini. Nah ini dikarenakan sudah bekas melepas, kalian jika ingin melepas Gipep itu dari bagian sini ya, didorong. Nah kalian harus mengorbankan karetnya, dikasih lubang, kalau bisa lubang sebesar obeng aja, jangan sampai kayak gini, ini terlalu besar, bahkan ini sobek. Kasih lubang dan dorong ke atas ya. Nah kita sudah terangkat. Kalau belum pernah dibuka pasti agak susah, dikarenakan di sini ada lem, ada lemnya di sekeliling. Jadi lubangin lalu dorong gitu ya. Nah ini juga terlihat basah karena kan dari cartridge sudah leaking, bocor, si liquid masuk ke daerah sini ya. Gak ada salahnya untuk kita membersihkan atau ya perawatan untuk pipe kita agar lebih awet ya tentunya. Sekarang saya akan membersihkan dulu dan saya keringkan. Nah sekarang sudah saya bersihin semuanya, kita pasang kembali. Ya saran saya tidak ada salahnya buat perawatan seperti ini ya, agar lebih awet dan aman pastinya. Dan untuk pemasangan kembali tinggal dimasukkan. Nah, sudah. Dan kita pasang baut-bautnya kembali. Thank you.
Udah beres. Mungkin sekian informasi dari saya dan cara membuka Geekvape dari Aegis. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dan wassalamualaikum.